lama ini barang masih belum ada yang ngakuin, ya insya Allah aja ini udah rezeki lo. Kita culik udah ada di sini, Bos. Ya, Bos. Kita nunggu kabar selanjutnya, Bos. Masuk kabur. Petan. Yeah. Hey, Boy. Lu di sini aja. Jangan coba-coba kabur. Boy. Kagak, Bang. Boy, lagi sholat apa lagi ngapain, Boy? Ayah udah sholat. Sekarang ayah lagi zikir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abang takut Allah marah sama abang kalau ngeganggu orang yang sholat, Boy. Oh iya udah, Boy. Abang bawain pakaian sekarang. Boy ganti baju ya. Bang. Nama Aye Entong, Bang. Bukan Boy. Oh, iya, Boy. Entong. Kagak, Bang. Makasih. Entong, pakai baju ini aja. Please, Boy. Jangan ngebantah. Ini perintah bos. Kalau Entong nggak mau, abang yang nanti kena marah. Emangnya kenapa? Entong, kudu ganti baju ya? Nggak tahu tuh si bos. Katanya sih, kalau Entong korban penculikan, itu si penculik harus baik sama korban penculikan. Jadi, jangan kasar sama anak kecil. Kayak begitu. Yaudah deh. Makasih ya. Iya, abang pergi dulu ya. Iya, Bang. Nyari Entong kemana lagi, ya Allah. Ayo udah nyari-nyari, tapi Entong kok kagak ada juga sih. Ya Allah. Kasian banget, Entong. Thank you.
Ayah harus nyari Entong di mana ya? Ya Allah, lindungi anak ayah ya Allah, jagain anak ayah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT, Bang Hansip. Ini mau kemana ini? Buru-buru amat. Lu ngapain lu? Hah? Pakai ngusap-ngusap jenggot. Kali lu bersisir, pala bukan jenggot. Biar gantungan kunci. Gantungan kunci. Ganteng dong. Kalau RT itu kalau ngomong enggak pernah salah. Bener terus. Ngeles aja kayak bajai. Tambah cantik aja maknya si Entong. Aja lo, tersambet lo. Ngagetin aja sih. Lo jadi pelangap lo, ngapain diliatin sih? Ini ngomong-ngomong, lo kemana buru-buru amat? Ayo lagi nyari Entong, Pak RT. Hah? Entong dibawa sama orang yang gak dikenal. Berarti dicolok lo? Diculik. Itu kenapa bisa hilang? Emangnya Pak RT sama Bang Hansip mau ikut bantuin nyari Entong? Mau banget. Mau. Waduh, pokoknya ikhlas yang membantuin. Ya udah kalau gitu, mendingan nanti sambil jalan eh cerita ya. Iya. Aduh. Maaf ya. Aduh, gua kaki gua diinjak. Lu kalau siap-siap, tapi kaki lu jangan geblak begitu dong. Aduh. DL. Apa tuh? Cerita lu. Wah, rese lu. Hansip. Jabatan lu gua turunin jadi Hansip lu. Biar lu jaga terus di posan lu. Pas Honda. Tega ya. Guys, gimana caranya nolongin Entong? Gimana kita bisa nolongin Entong? Orang kita kagak tahu Entong dibawa kemana. Kita berdoa aja, Dek. Semoga aja Entong dilindungi. Gak apa-apa sama Entong. Amin. Ya kenapa tuh pada diem aja galau ya? Kasian. Iya tuh pasti galau gara-gara nyariin Entong. Laila, Wowo, begitu kalian gak boleh ngomong. Lu mau temenan mereka? Sana deh. Sama orang kampung. Ya apes lu. Itu mana yang kata si Entong anak ajaib, yang anak disukain orang. Terus kenapa dia enggak bisa tolong dirinya sendiri? Iya enggak, Wak? Iya, betul tuh. Bay, jangan sembarangan ngomong lu. Gue sumpahin lu. Rambut lu jadi keriting. Kan anu udah keriting ya? Bibirnya keriting. Ajum dua. Mana ada bibir keriting? Sayangnya makin jauh lo, kalau dekat gue poles lo. Gaya-gayaan lo poles gue nggak bakalan bisa. Kita beda jauh, gue tinggi lo pendek. Iya bos, betul tuh. Aku dia. Bibir monyong. Dasar lo, kibok. Wow. Wak, berhenti kenapa? Diam lo. Aja lo, bu. Kita balapan yuk. Ayo. Mau enggak balapan Mimi? Aku lo tuh kalau balapan kayak keong, lambat. Jadi lo enggak usah ikutan. Lu jadi wasitnya aja dah. Enggak, kita balapan. Ya, siap-siap. 3 2 1. Iya, Bang. Kira-kira ya pandangan lo tuh si Jamilah itu kalau jadi sama gue. Saya sih Bang setuju aja Jamilah kawin sama Abang. Cuma masalahnya Jamilah mau apa kagak sama Abang. Jadi secara pandangan dari kepala lo gimana? Mata Bang, pandangan, pandangan dari mata lo. Ayo. Kayaknya sih dia Jamilah seneng. Tega. Butan. Gara-gara lo bilang Jamilah kagak suka sama gue, syukurin lo, songong. Saya jadi pakai helm dua ini, Bang.
Iya, maafin ya, maafin ya. Maafin ya, udah deh, gue cabut di luar deh. Bang! Kepala kaca, aduh! Kasih krimok! Mane dahi, gak! Awas ya Mane, waktu orang jualan bakso ditebalikin, ya jualan buah juga diberantakin juga buah orang. Pokoknya Mane teh kudu ganti. Gusti, malah kasadut. Ngacang ban kambing gua lu ya? Hah? Jadi ini ban kambing? Itu ban kambing gua nyari capek-capek lu acak-acak ah. Ini apa? Ini apa? Itu kotoran kambing. Turun. Turun. Ladder buat kebocor ah. Turun. Bikin ribet aja bocah. Astagfirullahaladzim, mana sih si Uli sama si Topan? Dikasih tugas segitu gampang aja juga, lama amat perasaan. Ya bikin pengumuman seuprit aja juga. Gimana sih tuh anak? Aduh, udah jam berapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja lo berduaan, ha? Panjang umur lo, baru gue omongin. Alhamdulillah, amin. Panjang umur, mulai rezeki, dapat jodoh, dan panjang semuanya. Lu kenapa jadi ngelantur ke doa-doa yang lain? Udah ini bukan waktunya berdoa, ya? Sekarang gue mau lihat, mana hasil pengumuman yang lo bikin? Pastikan. Baca, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Keren kan, Pak Ustadz, buat dapat. Ntar gue nilain lu ya. Gue baca dulu nih. Telah diculik entong usia 10 tahunan. Anak kampung langka, anaknya ganteng dan soleh. Bagi yang melihat, tolong hubungi polisi terdekat atau ke Pak Ustadz. Bisa juga ke Topan yang unyu-unyu. Unyu-unyu? Ame Ule yang smart. Kayak supermarket lu. Ini apa-apaan sih bikin pengumuman begini? Udah gitu fotonya lihat tuh. Ngapain lu foto bertigaan? Yang hilang kan si Entong doang, lu gak ngilang. Tapi keren kan Pak Ustadz foto model. Lo kalau mau ngetop, lo bikin kasus, bikin sensasi, ya. Panggil deh infotainment. Bukan begini caranya. Aduh. Pak Ustadz gimana? Udah jadi. Tahu, kok malu. Gimana ya? Apa? Gua ada ide, ya. Ah, ntar lo lihat tuh ide gue, ya? Gampang ini mah, urusan kecil. Muka-muka Pak Ustadz kan jahil. Iya. Ini dicoret-coret. Ada... Topan, gak boleh suzon jadi anak, ya? Harus husnuzon terus. Lo juga, Le, ya? Terserah gue, nanti mau revisinya gimana. Ya?
ngakuin gue lah, gue kan RT lu. Tega lu ya. Gue mau ngomong. Mariam, capek ya? Iya, sedikit sih. Tapi ayah lebih khawatir Pak RT. Ayah mikirin Entong. Mudah-mudahan Entong kagak kenapa-napa. Kita berdoa aja. Semoga Allah menjagain si Entong. Emangnya kenapa? Pak RT sama Bang Hansip capek ya? Enggak capek. Gagah saya mah. Enggak. Pak RT capek kali. Udah, pok, biar Hansip aja nganterin. Saya kan Hansip. Kuat. Wow, belagu lu nyari pelatihan lu. Modus lu ya? Modus. Saya model, bukan modus. Udah, pok. Pokoknya saya nganterin ya. Pak RT, Bang Hansip, ayah beneran kagak apa-apa. Ayah sendirian aja. Ayah pergi ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya ampun, kesiam amat ya Mariam ya, bisa begitu. Masa pertapan dicemongin? Iya, pertama juga kan ganteng. Ada-ada aja Pak Ustad, nggak CS lagi. Kita tempelin lagi. Ceng. Nenek. Kucing, kalau ketemu ini orang ini, hubungin ke sini ya. Iya. Terima kasih, Cing. Cing. Kucing. Nah. Yuk, kita pulang yuk. Aman. Mumpung lagi sepi. Gua harus buang baju tuh bocah. Supaya dia pakai baju yang baru dari si bos. Lu kemana sih, Tong? Astagfirullahaladzim. Itu kan bajunya Entong. Udah Entong belum ya? Banget kasihan Entong diculik. Sedih Mimi. Ah. Daripada di rumah Mimi, mendingan Mimi ikut Entong cari ah. Mi mau kemana? Hah? Cari Mimi mau Entongnya. Kagak Mimi, lu mendingan tidur di rumah, makan, gue buatin apa dan lu mau apa, gue buatin. Nonton TV apa kek daripada cari si Entong, tuman anaknya begitu dicariin, udah di rumah aja. Ya, kagak, pokoknya nyariin Mimi Entong mau. Aduh, Masya Allah, Mimi! Aduhnya sakit nih, Mimi! Astagfirullah! Aduh, Mimi! Sip, ya. Yeah. Ini masalah kan udah amat genting nih, si Entong diculik. Ayo takut banget si Entong kenapa-napa. Gimana kalau Pak RT sama Hansip nih ngerahin warga buat nyari si Entong? Kasihan sama Entong apa emaknya? Ya ayo sih kasihan sama emaknya. Soalnya pasti dia kepikiran tuh sama si Entong. Ane sedih kalau ngeliat dia sedih. Astagfirullahaladzim. Maksud ayo. Ayah kesian banget sama si Entong, bener. Dia makan apa ya tuh anak selama dia diculik. Begitu. Ya Allah.
ada gel, ada yang gel, gel, gel. Jelly, jealous. Emang siapa yang jules? Ya, siapa lagi kalau bukan. Ngapa lu? Itu apa namanya telunjuk lu masuk ke dalam? Ya, telunjuk. Ini telunjuk. Ngapain nunjuk di situ? Sono langsung. Ada yang nyangkut. Ansip, gua tuh nggak jelas. Kalau ngomong sembarangan aja lo. Ngaku aja Pak RT. Kalau nggak jelas, ngapain mukanya ditekuk kayak amplop kondangan? Muka gua memang dari sono begitu. Rese lo. Udah-udah ya, kita ke pokok permasalahan yang semula nih ya, yang kita sedang bicarain nih. Ya, Pak RT Ansip, gimana kalau secepatnya kita kerahin nih warga yang ada buat nyari si Entong? Siap, Pak Ustadz. Yaudah, kalau begitu Pak Ustadz, nanti saya akan kerahkan warga semuanya. Iya enggak? Ansip, berangkat. Ya. Oh, oke. Ayo, saya permisi dulu Pak Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum. Makasih nih ya, Pak RT. Waalaikumsalam. Apes pisan nasib urang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, lihat dagangan urang. Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa lagi ke gua kan bae sih bae pagi. Ya gua jawab. Jangan toh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ini. Ngapain lu kemari, Ujang? Tak, wajah. Buah urang. Buah urang itu buah, buah. Iya, gua tahu itu buah. Lu mau ngasih buah buat gua? Buah busuk begitu lu mau kirimin ke gua? Malah asadut ya teh. Bukan, bukan. Aduh, ya teh gimana tuh ngomongnya? Aduh. Mau minta ganti rugi, ya itu, aduh akhirnya aku keceplosan juga. Lu meminta ganti rugi sama siapa? Anak mana yang berdua, atuh, Bu Aja, Pak Haji. Lah, apa urusannya minta ganti rugi sama gua? Gogah amat. Pak Haji, Bu Aja, itu gimana urusan orang, atuh? Jadi si Lela sama teman-temannya nabrak dagangan orang, makanya jadi bonyok begini. Untung bukan lo yang bonyok ya. Ya teh ganti rugi atuh Bu Aja, Pak Haji. Pokoknya gua enggak mau ganti rugi. Malah ya, males gua ngeluarin duit cuman buat lu. Bu Am. Apa itu Bu Am? Bodoh amat. Belah. Naon atuh? Betul gitu loh. Seing. Apa itu? Semprot teuing. Napa-napa? Aduh, Bu Aja. Nanti orang nangis di sini ya. Orang tinggal mau pergi sebelum ganti. Bu Aja, Bu Aja, Bu Aja, Bu Aja. Aduh. Bu Aja, Bu Aja. Beres. Kayaknya mobil itu yang curi Entang deh. Emang betul mobil itu. Entang ya. Bapak ingat dulu ya. Allah.
saya harus ngasih tahu Pak Ustad. Pokoknya mas sekarang orang teh kudu hati-hati. Tak boleh ketabrak lagi. Hai, aman. Sesuai pepatah mengatakan, kalau orang pinter itu mah kudu tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Jadi teh orang tidak boleh ketabrak di tempat yang sama. Trek, trek, trek. Aduh. Aduh. Bang, udah buru-buru. Situasi danger. Maaf ya, kunci gawat. Ya sok atuh silakan. Udah jalan aja, enggak apa-apa orang mah. Enggak apa-apa sekalian aja kebalikin juga enggak apa-apa orang mah. Ya mah kayak sinetron. Masa teh tabrakan dua kali berturut-turut, tempatnya sama lagi di dia. Aduh, teh kumaha sih? Udah don't touch screen dong, ah. Gak usah dipegangin begitu, gak bakalan hilang itu. Ini gara-gara anak lu nasi Mimi, buang sampah sembarangan aja kulit pisang pake dibuang-buang ke lantai. Jadi aja gua jatuh. Potong. Anaknya mana lagi nih, ah. My wife, don't worry, be happy, ya. Yeah? Tenang aja si Mimi bakalan is back. Back, back, mata lu kotak, back, back. Si Mimi putih, yang ada kalau lu sebarin ke kampung, anak kita si Mimi yang back hilang, yang dapatnya si Lela, bukan si Mimi. Gimana sih, ah? Islam ceritanya back. Itu mah black, kalau hitam black is back. Bakalan balik lagi, come here, come here. Balik lagi, makanya privat number bahasa Inggris lu. Udah deh, terserah lu, ah. Ini yang penting si Mimi kemana, anak gua atu-atunya gimana kalau diculik, bang. Ketawa. Hey, my wife, istriku. Don't worry. Lalu bayangin, yang ada nih si penculiknya itu bakalan keder, bakalan empet. Lalu tahu sendiri si Mimi kan ngomongnya bulak-bilak. Keder, kesel. Akhirnya gak bakalan ada yang mau nyulik dia. Iya juga sih ya bang ya. Bakal diturunin lagi ya. Emberan cin. Ya terus bagaimana sekarang nih? Apa kita cari aja Pak Ustadz nih? Bagaimana caranya tuh koper masih jadi punya kita? Lah good morning banget itu Ida. Ya udah deh jalan mulu. Good morning, good morning. Bagus maksudnya itu bagus itu. Ya udah comeback. Tara dulu, gua sakit nih ah. Yesterday lupa. Halo. Eh, ini adu-adu aja kapan ceritanya, jelasin yang bener. Eh, nyantai, nyantai, coba nyantai. Jelasin, jangan gagap. Ini gagap, mah. Ini anak kecil bilang begitu. Lalu yang gagap sih, Ule disalahin. Gimana, gimana? Ayo, cepetan. Ini, Ustaz, Topan ikut mobil untuk penculik. Katanya sih, dia nolongin entong. Mau nolongin entong? Iya, Ustaz. Lah, elah tuh anak nekat amat sih. Tuh, saya khawatir sama tuh anak soalnya badannya gede. Eh, mana sih? Kecil, Pak Ustaz, kecil. Gede dari mana ini? Nyalinya maksudnya. Ngerinya, waduh, dia agak nekat itu. Biar kecil juga. Ini gawat, Pak Ustaz. Ini gawat lebih daripada gawat lagi, Pak Ustaz. Kita mesti nolongin si Topan dan si Entong, Pak Ustaz. Cie, Pak RT, semangka, semangka, semangat nih. Hehehe, sip, lu ngomong sekali lagi ya, gue lakban menurut lu. Ya, Pak RT, kita disuruh buru-buru nolongin Topan sama si Entong. Nah tempatnya aja di mana dia berada kita nggak tahu. Ule, lu kira-kira tahu nggak tom mobil arahnya lari kemana? Cari Mimi Entong mau, Laila, Wowo, ngeliat Entong kalian nggak? Thank you.
makanan ini. Dia lapar dia. Dia makan. Buat si bocah itu. Emangnya enak gue habisin. Hitam di mana? Lu pelan-pelan kalau nunjuk, ya ntar kecolok gue. Yaudah cepetan. Ngomong-ngomong kesononya tuh kemana? Ya elah Pak Ustadz, bibir saya dicolok. Nggak lihat Pak Ustadz, ini bibir. Pak Ustadz main colok. Ya sama aja lu. Ayo aja main bibir gue. Bibir maaf Teh, maaf. Maaf. Ayo, inget-inget di mana ya? Sono kan luas. Tahu. Wah, kalau begini urusannya ribet nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bete. Iya. Yuk, jali. Pak Ustadz Jam. Ini suara si Jamila nih, rese tuh anak. Pasti gue dioyok-oyok lagi dah. Lah, kok Pak Ustadz tahu? Ayo ke sana dulu ya. Iya. Ke sana. Hati-hati. Yuk. Ini anak emang benar nggak kayak seumurannya, tak agama, malu gue sama ini anak. Jujur, gue aja seumuran tua kayak gini nggak pernah mikir akhirat. Tapi gimana lagi, nasib gue pekerjaannya cuma nyulitnya anak. Saking takutnya jadi kentut gua. Udah, yuk kabur aja dah. Serem nih ruangan. Kabur dah. Bubangke, makan santai ya. Pulas banget hidungnya di sini. Bang, ya udah mau bangun bang. Ini aja. Bye.
peluknya, jangan kenceng-kenceng, kelas. Sakit tahu nih. Lukman, gimana nih cara keluar dari sini? Pintu keluarnya dikunci. Bentar. Ya, Topan kebiasaan. Mikirnya pasti lama. Pak Ustadz aja sebel. Ah! Dapat punya ide. Apa, Pan? Gampang. Wah, dengerin ceramah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita itu harus jadi anak yang baik. Harus suka menolong. Iya enggak, Wak? Betul banget, Bos. Tapi kenapa gayanya enggak kayak gaya bos sehari-hari? Eh, enak aja lo. Ini bos lo. Makanya jangan protes aja lo. Mau enggak lo? Ntar enggak gue jajanin. Mau enggak? Jangan, Bos. Makanya diam, jangan protes aja lo. Bawel banget sih. Lo ikutin gue aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini, lo di deket lo aja, gue mau ceramah. Gue mau kalahin si Entong. Mimi mau enggak ah. Cari Mimi Entong mau. Laila, Wowo, ngeliat Entong kalian enggak? Gue gak lihat. Emang kenapa kalau gue lihat? Percuma, gue gak bakal ngasih tahu lo, Mi. Mending lo di samping aja sini. Ntar dijajanin lo sama bos Laila. Mimi mau enggak ah. Mimi jadi mau Entong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu anak lo udah berani banget deh sama gue. Nyariin si Entong lagi. Awas aja lu Tong ya. Moga-moga aja dia gak boleh balik lagi kemari. Maksudnya ke kampung ini. Iya betul tuh. Wo, kita balap lagi yuk. Ayo. Aduh. Tong sampe ketawa. Enggak bos. Bos kayaknya kualat tuh sama Entong. Tolongin dong! Le, mudah-mudahan si Jamilo dengan ngikutin kita lagi. Pasti dong! Mudah-mudahan dia kesasar ngikutin kita. Ayo cepetan! Bang Jupri, Bang Jupra, Jupra, Bang Japra, kalau jalan pakai mata, kuping, hidung, telinga dong. Ini saya bawa semua. Iya Pak Ustaz. Tapi kok masih nabrak? Ya tahu deh, mungkin mata kaki saya ini agak kelilipan kali. Ayo cepetan. Pak Ustaz. Apa sih? Nanan orang. Kita jaga udah berapa kali sih hari ini? Aduh Bang, saya udah gak bisa ngitung Bang. Udah apes banget hari ini kita Bang. Kebetulan nih Pak Ustaz ya. Saya sama si Jupri nih mau ngambil koper yang kemarin tuh. Dia masih penasaran sama tuh koper. boleh. Alhamdulillah. Rezeki kagak kemana. Cuma ngambilnya di polsek. Pak Ustaz, itu ngapa ditaruh di sono? Eh, gak ada apa-apa. Nah, kita minta secara baik-baik aja sama polisi. Bang, iya kalau langsung dikasih tuh koper. Abang mau kalau yang dikasih itu borgol? Pasti dikasih, soalnya sekoper. Begitu Bang ya? Iya, dipukulin. Jawabannya sih kagak mungkin. Jadi tetap mau ngambil? Iya Ustaz. Ya udah temuin aja Pak Edi Sukamto ya. Kalau gitu kita permisi Ustaz ya. Jangan lupa minta secara baik-baik dan sopan. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Thank you.
Betam, lu pula-pula sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, Tom mau buang hajat bang, ulus. Ah, udah, buang ke kamar aja. Ah, kagak lah bang. Nanti jadi najis tempatnya. Untung kagak bisa sholat. Mau bang, Allah marah gara-gara ngelihat entong kagak boleh sholat sama abang. Aduh, eh boy, bener, cuci perut. Iya bang. Ya Allah, Maryam, kenapa nangisnya? Sedih amat, kenapa sih meweknya kayak begitu? Bang, maaf. Agak ngajar kita lagi. Tapan, makasih ya. Karena lu, Entong jadi selamat. Terima kasihnya sama Tapan, sama Allah dong. Allah juga pasti. Nah, sama lu juga, Pan. Karena Allah ngasih bantuan Entong dikirim lewat Tapan. Untungnya, Tapan gak dikirim lewat paket. Bisa aja lu, Pan. Lucu ya, penjahat tadi kayak badut. Kasian penculiknya. Aduh. Cepet banget tuh bocah. Tahu tuh bocah. Bisa-bisa kita biar dimarahin sama bos. Bisa. Itu kaki siapa? Iya benar. Wah, itu kaki bocah tengil itu. Suara. Itu suara si bocah tengil tuh. Udah, sorry. Penculiknya mendep-mendep di belakang menangkap kita. Topan ikutin entongnya. Di hitungan ketiga, kita berdua lompat ke depan, oke? Dalam hitungan ketiga, kita langsung kabur. Satu. Satu. Dua. Tiga. Cepet. Pegang dia lu. Tangkap. Cepet kamu. Cepet. Pan, jalan buntu gimana nih? Ya, cacut kok. Lu berdua mau lari kemana? Lu berdua kagak bisa kabur kemana-mana. Enak lo sama gue. Aduh dong, gue cacut dong. Dia takut ternyata. Bocah tengil. Gara-gara lu, badan gue pada sakit. Ntar lama-lama badan lu gue bisa sakit, ya gak? Bejek-bejek lu. Kena lu. Selama masih ada Allah, pasti Allah nolongin kita. Bismillah, Pan. Bang, gue takut, Bang. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lu mau ngapain? Bocah. Lu mau ngapain lo?
Samet kali ya? Suruh panggil yang ini. Lu lawan dulu. Lah, kayak di TV nih. Dewa mabok. Alah. Banyak dia. Kayak di TV nih. Dewa mabok. Kelihatan begitu, tolak batang pohon baru rasa lo. Ih, bawel banget sih nih, Dredet. Mih itu lagi nyari si Ustadz KW. Dari tadi pelarak, pelorok mata, kagak nemu pisan batang hidungnya. Kemana ya? Pasti nih dia nih, lagi gondol kopernya yang dari si Entong ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mih istighfar. Kagak baik sehujur begitu. Dosa tahu berburuk sangka. Buktinya dari tadi saya udah celingak-celingak-celingak kagak ada. Iya juga ya, Mi. Biasanya Ustadz lebih banyak di rumah, gak pergi kemana-mana. Ini tumben sekarang ya. Ya Allah, Maryam. Kenapa nangisnya? Sedih amat. Kenapa sih? Meweknya kayak begitu. Bang Makmur anterin pulang ya. Bang Makmur rela ikhlas anterin Maryam pulang. Dad? Iya. Bagus banget, ngapain sih sok-sok perhatian sama si Maryam. Nangis pake disapa-sapa, iya. Gua enak banget romannya. Ilah, biarin amat. Dia mau geguoseran kek, dia mau geguakan kek, dia mau celeng kek di jalanan kek. Hah, dia mau kejang-kejang kek, dia mau setip kek. Ya ilah, ngapain sih? Aduh, Mami sih gak punya perasaan sama sekali. Kasian dong lihat perempuan nangis kayak gitu, apalagi si Iam. Net nggak tega tergugah perasaannya, cuma itu doang, nggak punya maksud apa-apa. Kasian banget lah, kemarin bininya apa gegoakan, apa celeng leboro-boro itu dibantuin, bodo amat bisa mati kelengar saya situ. Iya pulang, tapi jangan disengkelin begini dong lehernya. Ini lagi nangis jalan-jalan. Nggak boleh begitu ya. Ini aduh, Net nggak bisa nengok kanan lagi. Lihat belanja. Pan, wudhu nggak pakai air doang, Pan. Kita bisa bertayamum. Nah, wudhunya pakai debu. Ada Allah, kita pasti bisa pulang, Pan. Nah, sekarang kita sholat dulu yuk. Sholat di mana, Tom? Di sini nggak ada masjid atau musola. Pan, sholat itu di mana aja bisa, Pan. Asal kita itu udah berwudu. Tuh, Pan, sholat kagak? Sholat. Tapi wudunya di mana, Tom? Pan, wudu nggak pakai air doang, Pan. Kita bisa bertayamum. Nah, wudhunya pakai debu.
Apa benar Entong benar-benar udah kagak ada ya Allah? Kalau emang Entong masih ada, tolong lindungi dia ya Allah. Ayah kagak sanggup. Kalau ayah harus kehilangan anak ayah Entong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Marian, Masya Allah Marian, ente kenapa nangis sampai kayak begitu? Udah sekarang kita berdoa aja deh ya. Mudah-mudahan Entong selamat. Nggak ada apa-apa yang terjadi yang buruk sama dia ya. Ya Allah, Pak RT jadi ikutan sedih. Kalau nggak dikali begini, deh Mariam, bibir, biasa aja keles. Deh Mariam, tenang aja jangan khawatir ya, Abang RT bakal ngerayain semua warga dari udara, lautan, dari Sabang sampai Maroke untuk nyari si Entong. Udah kan sip. Emangnya mau bikin pete. Bau dong. Peta. Lu ngomong lagi gue lakban mulut lu lo. Iya, yo Icung. Mariam, lu yang sabar ya. Dan tawakal. Pak Ustadz, ayah nemuin baju Entong ada di dalam tong sampah. Insya Allah, itu kan baju Entong yang waktu Entong diculik. Kok bisa ada di tong sampah? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan si Entong menetanjang lagi. Aduh, Sim, gue gak bisa ngomong apa-apa, Sim. Udah gak usah terlalu jauh deh pemikirannya ya. Mudah-mudahan aja Entong selamat. Gak terjadi apa-apa sama dia ya. Amin.